Oke. Karakter dia ini masih muda ya, dia masih muda. Kalau saya lihat, dia punya intelijensinya bagus, cara berbicaranya bagus. Itu kalau dia belajar hukum, dia akan jadi advokat yang baik. Okay. Karena daya ingatnya kuat. Kan kita bisa lihat itu, bisa kita bandingkan ya dengan taktisnya. Bagaimana dia bisa menceritakan menit demi menit dan terus itu loh. Itu modal sangat bagus bagi dia.